Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan aku, Lisia Putri. Hari ini aku mau ngasih tahu gimana caranya upload produk di Lazada bagi teman-teman yang baru berjualan di Lazada ya. Pertama-tama teman-teman buat akun seller centernya dulu. Nah, setelah itu teman-teman ke tambah produk ini. Oke. Kita tunggu. Biasanya setelah ditambahkan produk ini akan muncul seperti ini. Sebentar. Ditunggu. Nah, di sini ada nama produk. Ini tinggal teman-teman masukkan judul atau copy paste aja dari supplier yang udah teman-teman percaya ya. Di sini saya kasih bacaan, bayar di tempat. Garis miring COD. Promo. Nah, biasanya kalau ada bacaan nick ini nggak bisa masuk teman-teman karena ada brand tertentu, jadi nggak bisa, harus kita hapus. Setelah itu pilih, karena di sini adalah pakaian pria dan hoodie atau sweater, saya pilih. Sudah saya pilih, saya masuk ke loriketnya. Oke. Kita tunggu. Kita tunggu ya teman-teman, soalnya lagi kayaknya lagi ngelemot, soalnya lagi hujan di luar. Oke. Nah, ini sudah pernah saya bikin loriketnya, nanti di next video saya akan ajarin gimana caranya bikin loriket. Oke. Setelah itu simpan. Tunggu sebentar. Masih agak jalan, tapi terlalu lemah. Agak sedikit lama ya, bersabar ya teman-teman. Oke, setelah jadi seperti ini, teman-teman akan melihat di sininya ada deskripsi pendek. Nah, ini bisa copy paste juga. Nah, bahan berbahaya, pilih nude. Nah, karena ini bukan baju, tapi hoodie, saya ganti ke hoodie. Ukurannya itu sekitar 700 gram ya, 700, ini saya tulis 750 gram. Sebentar, tadi belum beres. Nah, untuk di dimensi paket, ini biasanya saya tulis 20. Dua puluh. Oke. Terus motifnya
aktifnya huruf tergantung teman-teman jual barang apa ya. Garis lehernya bentuknya V. Bahannya 100% katun. Jenis penutup jaket. Ini harus diisi. Di sini aja. Tahun pembuatan 2019. Ini ada sebagian yang bisa dilewatin juga. Model hoodie of lengannya panjang, kata bisa unisex ya, atau bisa dipakai pria atau wanita. Ini sumo. Oke, setelah itu ini kita pilih yang ukuran. Teman-teman bisa milih ukuran ya, XL, M, XL, bisa pilih. Karena di sini saya pilih satu ukuran saja, biar tidak ribet. Setelah itu saya upload, ada beberapa gambar yang harus saya upload. Ini satu. Lalu satu lagi. Kita tunggu sebentar. Agak sedikit lama ya, mohon dimaklumin. Oke. Oke, sudah semua. Tinggal ukuran saya pilih. L, stoknya saya tambahin, jadi 5.000. Oke, harga saya ganti 250. Tiga ratus. Tiga ratus ribu. Di sini saya buat harganya 100, 149, 999. Oke. Tanggal diskonnya dibuat juga. Tanggal 11, saya pengen buat sampai April. Oke, sudah merah semua. Oke, lalu simpan. Cek, simpan.
Oke, produknya sudah di-upload. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Assalamualaikum.